Halo Semudemania, selamat sore. Dengan Livia saat ini, hari ini saya sedang di kantor Semudo. Bagi teman-teman yang nggak tahu di mana kantor Semudo, ada di Jalan Warung Buncit Raya nomor 38A Jakarta Selatan. Sedikit informasi nih ya teman-teman, atau Semudemania. Hari ini saya ingin menginformasikan bahwasanya untuk Semudo ada penyesuaian unit atau permajaan. Untuk kedepannya, Semudo hanya akan ada untuk eksekutif plus dengan suite kombi only nih teman-teman. Jadi dengan adanya permajaan ini, kita akan menambah jumlah armada eksekutif plus dan suite kombi untuk melayani semua masyarakat Minang yang ada di wilayah Jabodetabek. Alhamdulillahnya, penyesuaian unit ini disambut baik oleh salah satu seseorang yang sangat luar biasa. Dan teman-teman mungkin tidak akan terpikirkan ya siapa beliau. Nah, penasaran ya siapa sih orang yang spektakuler dan luar biasa ini? Yuk ikut saya langsung kulik ke dalam. Saya ceritakan beliau yang tertarik dengan informasi yang tadi saya infoin itu. Yuk kita ajak ngobrol beliau. Alhamdulillah nih kita dibantu sama Sembodo ya, dikasih jalan supaya bisa MT ini berdiri. Jalannya ya dengan kayak gini, kebeneran banget ya, dilemparin unit dengan harga yang pas-pasan sama kantong. Jadi gimana nih Mas Rian alasannya, kenapa sih milih Semudo gitu loh? Karena kebenaran unitnya sesuai dengan yang lagi kita cari, itu satu ya. Terus kedua, tahunnya juga sama. Sesuai ya? Sama juga, tahunnya sesuai. Ketiga juga kebenaran enak lah, dalam artian enak. Ya ada kurang-kurangnya dikit, bisa di tempo dikit gitu maksudnya. Bisa cincah ya Mas? Iya, jadi ya alhamdulillah lah, bisa jadi modal awal kita kerja. Berarti untuk kebutuhan unitnya pun nanti Mas Rian gak perlu banyak prepare lah ya? Ya, ntar kalian tahu sendiri ntar rame pokoknya. Oke, ya sudah. Semoga dengan ini nanti MTI berkembang sesuai yang diharapkan, bisa melaju, melesat tinggi ya Mas ya? Amin. Okay, lancar jadi, banget sih ngomongnya. Jadi deal ya? Gue yang grogi deh. Deal ya? Oke, terima kasih banyak Mas Rian. Nah, teman-teman, itu dia sedikit informasinya ya. Kita menuju ke Pool Semudo di Dewi Sartika untuk pelepasan unit dengan Mas Rian Mahendra. Perpisahan dulu sama Al Malik dan Al Kudus. Untuk Al Mukmin sudah meluncur ke timur. Dari ya, dicekin, saya berangkat. Terus ini surat serah terima kendaraannya. Ku serahkan kepadamu anak-anakku ya Mas. Terima kasih. Tolong dijaga dengan baik. Bis pertama kita, Ri. Oke. Mantap. Bis pertama kita, Ri. Ya. Bagaimana perasaannya? Wes, enggak tahu campur aduk sampai bengong. Gue kalau orang melatih nih mungkin nih, vlog Mas Rian gue kayak gak kayak biasanya gitu ya. Karena bengong gitu. Kaget. Mimpi apa sih calo, minus ya kan Rik, bisa berhubis. Semua kan berawal dari mimpi dong. Betul, semua berawal dari mimpi. Makanya kita harus mimpi itu setinggi langit. Karena kita gak pernah tahu jalan mana yang nanti mimpinya itu akan teraih. Bikin kan? Mimpi itu teraih. Makanya mimpi jangan nanggung-nanggung Mas. Itu ya. Iya. Hari ini kita akan mulai dengan 6 bis. Setelah itu 8 bis. Amin. Terus 20 bis, 40 Amin. Bis, 100 bis, siapa tahu ya kan? Amin. Pokoknya mimpi itu jangan nanggung Mas.
Betul. Mbak, sama sih gitu. Kalau ada mobil ya. Plong. Plong. Kalau bisu tuh rasanya bengong aku jadi cengong gitu, maksudnya jadi enggak bisa ngomong banyak gitu. Enggak ada kata-kata. Semoga nanti lancar jalannya, jalannya dilancarkan. Amin. Apapun hambatannya di depan nanti bisa dilalui sama-sama. Amin. Pokoknya terlahir kembali ya. Amin. Oh iya, reborn. 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 Terlahir kembali dengan jalan baru, semangat yang baru. Doain lah, mudah-mudahan besok tahun depan bisa ngambil lagi dari sini. Amin. Jadi, karena kan kita harus menyelesaikan unit. Jadi gitu, tunggu aja unit lainnya yang nanti aku lepas. Gitu, ya. Kalau pengen jual-jual unit, bilang ya. Mas Rian, come here. Kita harus ada penambahan unit dulu sebelum lepas lagi. Jadi dia ngelepas ini tuh buat ngambil yang di laksana. Dia nyiapin suite class. Suite kombi ya? Iya, suite kombi untuk trayek Padang. Yang beginian kagak mau mampir. Sultan. Kita mau masih, kita mau istimewa banget, Ri. Iya, Mas. Buat ya, kita masalahnya mau, tuh antusias untuk yang sleeper itu tuh lumayan, Mas. Kalau untuk Padang ya. Betul, makanya jadi kita ada penambahan, penyesuaian, dah Mas Rian kebetulan mau ngambil ya. Ya udah. Apalagi ada pramugarinya, Ri. Udah jalan nih jauh, ada pramugari ya, Mas. Duh, kapan-kapan saya naik coba. Lagi, Pak, Mas. Ayo, ntar kita siap-siap jalan, berangkat. Siap. Anak-anak siapin semua. Yuk, sis. Okay. Ayo, berangkat yuk, ayo. Selamat jalan Al-Kudus. Hati-hati di jalan. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain hari. Selamat jalan Al-Malik. Selamat berjuang di lintas timur ya. Hati-hati. Hati-hati ya, Om. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye semua domania.